Bersama saya, Zakia Anas, secara langsung melaporkan kes culik membabitkan seorang usahawan terkenal, Aina. Punca penculikan masih belum dapat dikenal pasti. Namun, siasatan awal polis mendapati sebuah briefcase mengandungi fail rahsia syarikat dipercayai telah hilang. Ya Allah, Aina! Kenapa jahat sangat orang kita sekarang ni? Tak boleh tengok orang membangun langsung. Ya Allah. Basuh tino lapa mampu. Munya bagi pas buat salah tu, aku akan bunuh munya muda. Munya sini. Aku akan pastikan munya akan mati dengan muda. Selagi aku tak dapat pas buat tu. Aina. Saya ada kuasa. Ada duit. Orang macam kamu ni perlukan orang yang macam aku. Aku tahu isi kandungan fail di dalam briefcase tu. Segala rahsia pembangunan dan rancangan di dalam tu, aku tahu. Jadi serahkanlah. Saya janji kalau kamu kerjasama, kamu akan kaya dengan lebih mudah. Anak muda macam aku tak perlukan orang yang berpangkat, yang tak ada prinsip macam kau. Gunakan hasil titip logami untuk kepentingan pribadi. Aku maju dengan usaha dan orang-orang muda yang bekerja keras bersama dengan aku. Bukan maju dengan janji kosong macam kau. Subhanallah. Sedapnya suara, cantiknya mata. Selera. Istighfar banyak-banyak, Aina. Istighfar. Apa yang Datuk Seri itu cakap tadi itu, benda yang betul. Benda yang baik. Benda baik kita kena sokong. Kita buat kerja ni di jalan yang benar, kita tolong orang yang susah, anak yatim. Bila kita tolong orang jadi kaya, hasilnya nanti kita boleh together-together. Dasar penunggang agama. Kau berselindung di sebalik pakaian yang disukai Nabi. Sedangkan hati kau hitam. Kau orang yang berilmu. Sepatutnya kau lebih tahu dengan siapa kau patuh-patuh. Isi fail dalam briefcase tu akan membela ramai nasib manusia. Aku takkan serahkan walau aku mati sekalipun. Dari tadi aku berzikir buang setan dalam badan kau ni. Ini yang kau bagi kat aku. Tak apa. Tapi lepas ni kau jaga. Aku batal-latah juga engkau. Tak ada sisa tau. Dengan kuasa media, aku boleh gunakan segala sentimen yang mampu memusnahkan segala perancangan mereka pada tahun ni. Biar satu Malaysia boikot bisnes dia. Tugas kau yang sebenar adalah untuk sifarkan kebaikan dan bantu perniagaan anak muda untuk maju. Tapi tak. Kau gunakan bakat yang kau ada untuk tabur fitnah dan jatuhkan orang lain. Gunakanlah kuasa kau. Sikit pun aku tak takut.
kini berada di tempat kejadian di mana penjenayah-penjenayah dipercayai berkubu di bangunan terbiar ini bersama mangsa. Dan pihak berkuasa kini sedang giat mengatur strategi misi menyelamat mangsa. Misi ini diberi nama Misi Aina. 7 tahun. 7 tahun kamu semua dah terlibat dalam misi Aina. Ingat, jangan leka walau sesaat. Apa jadi sekalipun, aku nak misi kita hari ini berjaya. Tak boleh gagal. Faham? Soalan? Tak ada, Tuan. Gerak sekarang. Tuan, kita dah sampai pon. Masuk sekarang. Subjek negatif. Kami perlukan arahan seterusnya, Tuan. Tenang. Kerja apa? Biar apa perasaan? Dengar belakang. Aku nak kita tinggal balik. Aku nak ramah lagi buat-buat kita tinggal balik. Henti. Sambungkan aku dengan jeneral.
Pihak musuh terlalu ramai, Tuan. Dan kami terpedaya dengan permainan musuh. Tim senior adalah tim yang terbaik untuk menjalankan misi ini, tapi... tapi mereka gagal laksanakan, Tuan. Kamu yakin mereka adalah yang terbaik? Saya yakin, Tuan. Dah 7 tahun mereka laksanakan misi macam ni dan tak pernah satu pun mereka gagal, Tuan. Masalah kita ni terlampau mudah berbangga dengan pencapaian yang ada. Kita tak boleh leka dengan pencapaian. Kejayaan yang lepas tidak menjamin kejayaan setiap misi yang akan datang. Pasukan yang lama perlu bergabung dengan pelapis muda. Mereka akan lebih kreatif, lebih dahagakan kejayaan dan penuh idea dalam membentuk strategi. Cari skuad muda dan gabungkan mereka bersama. Tuan, masa dah suntuk, Tuan. Tak sempat untuk kita cari. Dapatkan komando muda kita. Percaya pada dia. Siapa, Tuan? Saya mengenali watak dan jiwanya dari kecil. Sifat mengalah tidak pernah terlintas dalam fikirannya. Setiap parut dalam hatinya, itulah penyebab keberaniannya. Sampaikan mesej ini pada dia. Hafiz, ini Abah. Abah dah tua. Tunjukkan Abah misi kali ini. Bangkit anakku. Abah nak tengok anak Abah beraksi lagi. Wah, 7 tahun kita dalam AINA, Wah. Tak pernah lagi kita diajar untuk berundur. Kita senior, Wah. Aku tak kira. Apa nak jadi, jadilah. Aku tetap nak berlawan. Dah. Jangan dah. Melatih anak-anak muda dulu!
Bawa memori tu baik. Masa puak-puakmu semua ni tak kenal orang. Okay? Untuk buah aku pergi! Orang Kelantan kita tak debel cara salah. Mung debel cara mung. Aku debel cara aku. Nanti kita tengok orang debel mana duduk di atas, orang debel mana duduk di bawah. Move. Kita selesai cara lelah. Kami ini video ni. Suara budak tadi dah. Nak saya fight dengan dia ke? Ke nak saya? Tenang. Nak fight? Tak nak mati macam ni? Hey,
Awak nak saya lawan dia ni? Susah! Saya tak training part dia! Ini selesai cara perempuan. Banyak main pistol. Boy, biasanya badan. Buat comeback ke? Banyak kerja nak kena buat. Dah, jom balik. Alhamdulillah. Allah dengar bisik hati saya. Cik, selamatkan saya, cik. Ni semua munafik ni, cik. Ini semua manusia atau pegang setan ni. Ini semua ahli neraka ni. Alhamdulillah Allah dengar juga. Bukan saya. Tangkap tu. Datuk. Kami menerima laporan Aina serta fail rahsia syarikat telah berjaya diselamatkan. Kejayaan misi ini adalah hasil gabungan dari pasukan senior dan juga potential leader. Inspirasi cinta dan keberanian. Itulah Aina. Aku bukan anak seni mahupun orang yang pakar dalam menulis sebuah cerita. Tapi aku mencuba membuktikan kepada pasukanku yang kita mampu buat perkara yang kita rasa tak mampu. Mereka adalah pasukanku. Aku letakkan mereka dalam karya pendek ini atas satu sebab. Kalian adalah sebab Aina berjaya pada setiap misi. Jangan berpecah kerana mereka gentar jika kita bersatu. Aina, 7 tahun abang menjalankan tugas seorang lelaki yang menumpang rezeki isteri. Dan kudrat abang takkan pernah berhenti. Saya perlukan kamu yang mencari peluang untuk misi Aina seterusnya. Ayo, kita bersatu.